الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والفحشاء والمنكر وسيوف مختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن قريتنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين Ya Allah, turunkanlah hukumanmu ke atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami, kaum Muslimin di Palestin. Ya Allah, hukumkanlah mereka, sesungguhnya mereka tak mampu melemahkanmu. Ya Allah, cerai-beraikanlah mereka, porak-perandakanlah kesatuan mereka dan turunkanlah balasanmu ke atas mereka. Ya Allah, kumpulkanlah dan binasakanlah mereka dan janganlah kamu siapkan dan janganlah kamu sisakan sedikit pun daripada mereka. Ya Allah, turunkanlah ke atas mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasanmu yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestine. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dayq wal hisar. Allahumma taqabbal minhum syuhada washfi minhum al-marda wal jurha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bik. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah dan kasihilah mereka dan keluarkanlah mereka daripada isolasi dan keadaan yang sempit yang mereka alami saat ini, Ya Allah. Ya Allah, terimakanlah, Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan sakit daripada kalangan mereka. Ya Allah, tetapkanlah bersama mereka dan jauhilah musuh-musuh mereka kerana tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali daripada-Mu, Ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestine. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanahu minal kuffari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahid sufufahum wa jama' kalimatahum alal haqq ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu buat kaum mujahidin di Palestin. Ya Allah, tolonglah mereka menghadapi kaum Yahudi dan penolong-penolong mereka dari kalangan kufar dan kaum munafik. Ya Allah, tepatkanlah tembakan mereka, rapatkanlah saf perjuangan mereka dan satukanlah kalimah mereka di atas kebenaran. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih al-fadhil ustaz Muhammad Hanis bin Nasruddin di atas mengetuai majlis bacaan Yasin dan munajat kita sempena isu Palestin, saudara kita yang sedang berjuang dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan Yasin kita, munajat kita, doa kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan ganjarkan sebagai sebuah jihad kepada barisan guru-guru, kakitangan serta pelajar-pelajar yang dikasih sekian dalam pada mana mencintai saudara kita seperti mana kita menyintai diri kita sendiri. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah anak-anak yang Ustaz kasih sekian, suka Ustaz ingatkan kepada kita semua, isu Palestin adalah bukan isu mereka sahaja, bahkan isu Palestin adalah isu seakidah ataupun saudara kita yang mana perlu kita cakna. Supaya mana dengan doa, dalam pada mana kita cakna isu-isu mereka, kita panjatkan doa, kita panjatkan kekuatan, sumbangan, mudah-mudahan perkara ini menjadi satu jihad, wasilah jihad kepada kita yang mana tak mampu untuk berperang bersama dengan mereka, tak mampu untuk mempertahankan harta nyawa diri kita di medan peperangan,
tapi sekurang-kurangnya ada wasilah-wasilah lain dalam pada mana kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan berkat baca, majlis bacaan Yasin tadi dan doa, Allah Subhanahu Wa Taala berkati insya-Allah. Jadi insya-Allah barisan guru-guru dan anak-anak yang saya kasih sekalian, jadi insya-Allah untuk agenda seterusnya kita akan berpindah kepada majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah menengah Agama Cuah insya-Allah. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, yang dihormati Puan Maimun binti Bahari, Pengetua Sekolah Menengah Agama Chua, Puan Kamisah Asura binti Abdul Rahman, Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Menengah Agama Chua, Al-Fadil Ustaz Ahmad Zulfakur bin Darusa, Guru Penolong Kanan Hal Ihwal Murid Sekolah Menengah Agama Chua, barisan ketua-ketua bidang, barisan guru-guru serta anak-anak yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita dalam pada mana meraikan barisan guru-guru Sekolah Menengah Agama Chua yang selama ini telah banyak berjuang, berjihad, berbakti kepada kita semua selaku pelajar-pelajar. Sememangnya guru itu sebagai seumpama sebatang lilin yang sanggup membakar dirinya semata-mata untuk menempiaskan cahaya kepada barisan anak-anak Sekolah Menengah Agama Chua. Kadang-kadang perut tidak dijaga, tekak tidak dihilangkan hausnya, semata-mata untuk berkorban demi ilmu kepada anak-anak Sekolah Menengah Agama Chua yang disayangi. Kadang-kadang penat lelah, bangun pagi, balik petang, kadang-kadang dekat rumah tak sempat nak memasak, dapur pun tak berasap. Tapi itu semua tidak dijadikan sebagai pematah semangat dalam kepada barisan guru-guru Sekolah Menengah Agama Chua untuk terus memberi komitmen, memperjuangkan hak tanggungjawab mereka sebagai seorang guru untuk mendidik anak-anak Sekolah Menengah Agama Chua. Apa saja rintangan mereka sanggup lalui, apa saja halangan sanggup mereka redahi, semata-mata dalam melangsaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang motivator, sebagai seorang yang akan menuntun tangan-tangan anak-anak Sekolah Menengah Agama Chua untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan pengorbanan sekolah guru-guru dan kaki tangan Sekolah Menengah Agama Chua dalam memudahkan anak-anak Sekolah Menengah Agama Chua untuk mempelajari ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan dengan pahala dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk yang seterusnya, marilah sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis pada hari ini dan barisan guru-guru serta kaki tangan Sekolah Menengah Agama Chua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis, jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salama
وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah menengah agama Cuah pada pagi ini ya Allah. Ya Allah, pada hari ini berhimpunnya barisan guru-guru, kaki tangan dan semua pelajar-pelajar sekolah menengah agama Cuah dalam meraikan barisan warga pendidik sekolah menengah agama Cuah. Ya Allah, pada hari ini kami mengangkat tangan berdoa dengan seikhlas hati kepadamu ya Allah. Khusus mendoakan kepada guru dan kaki tangan sekolah menengah agama Cuah ya Allah. Ya Allah, berkatilah umur mereka ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, berkatilah kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesihatan yang baik kepada guru-guru dan kaki tangan sekolah menengah agama Cuah ya Allah. Ya Allah, kami pelajar-pelajar sekolah menengah agama Cuah menjadi saksi di atas tanggungjawab dan peranan mereka dalam mendidik kami ya Allah. Tidak ada sedetik pun mereka itu tidak menjalankan tanggungjawab mereka terhadap kami ya Allah. Kami menjadi saksi bahawa ya Allah, penat lelah mereka dalam mendidik kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan mereka ya Allah. Terimalah pengorbanan mereka ya Allah. Kurniakanlah syurga-Mu yang tertinggi ya Allah. Ya Allah, pandangilah guru-guru dan kaki tangan sekolah menengah agama Cuah dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, wajah-wajah mereka sentiasa menjadi tatapan kami dalam doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, mereka ini guru-guru yang hebat. Mereka ini guru-guru yang sentiasa ikhlas dalam menjalankan amanah, ya Allah. Berkatilah setiap usaha mereka, langkah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sayang guru-guru dan kaki tangan sekolah menengah agama Cuah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Semoga kami dapat menjalankan amanah-Mu dengan sebaiknya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan akan segala doa yang telah kita lantunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis pada hari ini insya-Allah. Dari Kedah ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan pembukaan memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Untuk agenda yang seterusnya, kami menjemput Cikgu Azli, yang dihormati Cikgu Azli bin Haji Ismail, untuk mengetuai persembahan nyanyian lagu Kami Guru Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Pengetua, Puan Memon Siti Bahari, yang saya hormati Puan Ikhamisah Asura, Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM Ustaz Zulfakul bin Arusa, PK Koko Ustaz Syarozi bin Hashim, Kaunselor Sekolah, guru-guru serta pelajar yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Pagi ni akan ada hiburan sikit lah, ya. Iaitu pembukaan, majlis pembukaan, iaitu dengan nyanyian lagu Kami Guru Malaysia yang akan diketuai oleh saya. Dan saya berharap anda terhiburlah ya dengan persembahan Guru Malaysia ni ya. Untuk pengetahuan anda, setiap tahun pada 16 Mei ya akan diadakan Hari Guru
ya, satu dunia. Ya, dan guru-guru akan, masa ni lah kamu nak tengok cikgu-cikgu kamu menyanyi, cikgu kamu buka suara, bakat-bakat cikgu kamu, masa ni lah. Ya, dan bukan sekadar selingan dan hiburan, tapi kamu hayatilah lirik, ya, dan seni kata yang tertulis pada guru Malaysia itu. Okey, Cikgu Jamila. Ya. Ya, cikgu. Ya, saya. Okey, minus one. Ada ke cikgu? Ada. Nak suruh saya buka daripada daripada tempat saya ke? Saya buka. Stasiun app lah, buka senang. Okey. Okey, mohon guru-guru untuk buka video. Cikgu-cikgu boleh tengok lirik dekat apa dalam WhatsApp rasmi ya saya bagi. Cikgu tengok lirik ya, lirik lagu. Oh, dah ada dah. Nampak tak? Okey. Ustaz Syuib dah sediakan. Okey, Ustaz Syuib, sedia Ustaz Syuib. Okey, sekejap eh. Okey, boleh mula eh. Tak sedap jangan kecau eh. Tak ada mesti sedapnya. Don't worry. Okey, insyaAllah. Okey, jom. Dapat boleh mula, Cik Nazli? Okey, boleh. Okey dah. Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putra-putri negara kita pada seri paduka kami tumpahkan sedap pun negara kita kami teman. Kejap. Saya tak apa dengar dia punya lirik dia tak kuat. Dia punya lagu dia tak apa kuat. Boleh semula-mula boleh tak? Tak apa kuat eh. Okey. Sekejap. Lagi sekali kita back balik eh. Okey, sekejap eh. Boleh. Nanyi 2-3 kali pun tak apa. Tak apa. Dia punya muzik dia tersekat-sekat. Okey, cikgu, kalau macam ini jelas tak? Cuba cikgu dengar jap. Jelas tak? Ini okey. Okey. Guru Malaysia berikrar dan berjanji didik dan memimpin putra-putri negara kita pada seri paduka kami tumpahkan sedia rukun negara kita panduan hidup kami semua di bidang pembangunan kami tetap bersama membantu membina negara yang tercinta amanah yang diberi kami tak persiapkan apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan. Di bidang pembangunan kami tetap bersama membantu membina negara yang tercinta mana yang diberi kami tak persiapkan apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima, terima kasih Cikgu Azli di atas bimbingan lagu Kami Guru Malaysia. Ya, mudah-mudahan nyanyian tadi menjadi satu pemangkin semangat kepada kita semua sebagai guru-guru Malaysia untuk terus mendidik dan mentarbiah anak didik kita pada hari ini untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan supaya mana dengan nyanyian tadi menjadi satu pemangkin semangat kepada kita untuk terus berjihad dan berjuang menjadi seorang pendidik dalam melahirkan bangsa-bangsa yang mana manfaat untuk dunia dan ukhrawi, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Azli di atas panduan ataupun nyanyian tadi untuk kami Barisan Guru-Guru Sekolah Menengah Agama Chuah. Terima kasih Cikgu Azli. Baik, untuk seterusnya. Okey, sama-sama. Baik, untuk seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha, Puan Pengetua, Puan Maimun binti Bahari, Pengetua Sekolah Menengah Agama Chuah, untuk untuk memberikan ucapan sempena Hari Guru dalam majlis ini. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Shuaib selaku pengacara majlis pada pagi ini. Terima kasih kepada Ustaz Hanis atas bacaan Yasin tadi serta doa yang dititipkan untuk umat Islam yang berada di Palestin. Moga Allah menjaga mereka, melindungi mereka, insyaAllah. Moga perjuangan mereka tidak sia-sia. Terima kasih kepada Cikgu Azli atas nyanyian yang sedap tadi. Hilang rasa tension sekejap. Okay, tahniah Cikgu. Okay, terima kasih kepada semua barisan guru yang hadir bersama pagi ini. Kepada anak-anak agama Chuah yang hadir pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama dalam sambutan Hari Guru Sekolah Menengah Agama Chuah. Dan juga sebenarnya nak ucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri ya. Kalau yang masih belum melaksanakan puasa 6 Syawal, boleh teruskan lagi, ada masa lagi. Ya, insyaAllah. Kita sama-sama mencari pahala. Okey. Untuk anak-anak, pesanan dari Cikgu pada pagi ini, sempena Hari Guru, sambutan Hari Guru peringkat sekolah, masuklah kelas PDPR ya. Itulah harapan kami, guru-guru. Sebab kami sayang anda semua. Masuklah ke kelas GDPR, isilah link kehadiran dengan jujur, amanah, bertanggungjawab. Ya, itulah harapan cikgu-cikgu sebenarnya, sebab kita tak tahu apa akan jadi lagi pada masa akan datang. Mungkin GDPR ni akan melangsung lagi. Ya, harap-harap tak rasa begitu. Tapi apa nak buat kan kalau COVID-19 ni semakin serius, mungkin GDPR ni akan melangsung lagi. Okey. Jadi harapan cikgu, anak-anak, ubahlah masa tidur. Janganlah tidur lewat sehingga kan tak masuk kelas pada waktu pagi. Itulah harapan kami ya, sebab kita bimbang anak-anak ni tak dapat ikuti apa yang diajar oleh guru-guru. Tak ada masa lagi untuk kita duduk tidur sedap-sedap. Sedangkan kawan-kawan lain bangun untuk masuk ke kelas. Jadi sama-sama ubah sikap untuk masa depan anda. Ya. Okey, untuk guru-guru, biarlah penat kita berdiri, janganlah penat memberi. Biarlah lelah terduduk, janganlah lelah membentuk. Biarlah penat bercakap, jangan penat berharap. Teruskanlah berharap supaya anak-anak akan berubah sikapnya. Teruskanlah berdoa, semoga kita semua ya diberkati oleh Allah ya. Terima kasih cikgu, jasa anda tidak terbilang. Okey, tak dapat dibalas dengan kata-kata. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas segala penggemaran cikgu selama ini. Terima kasih cikgu. Dan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan sambutan Hari Guru Sekolah Menengah Agama Chuah tahun 2021. Terima kasih cikgu. You are the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan di atas ucapan perasmian majlis sambutan Hari Guru
peringkat sekolah menengah agama Chuah. Rasa bersemangat kami barisan-barisan guru walaupun ucapan yang cukup ringkas dan padat. Mudah-mudahan ianya menjadi satu semangat dan ikhtiar kepada kita untuk terus mendidik anak didik sekolah menengah agama Chuah, insyaAllah. Jadi untuk seterusnya, majlis dengan segala hormatnya, okay, menjemput adik kita, yeah, pelajar daripada apa ni, sekolah menengah agama Chuah, iaitu adik Muhammad Faiz Daniel bin Muhammad Nijam, bagi persembahan deklamasi sajak khas untuk barisan guru-guru sekolah menengah agama Chuah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan adik Muhammad Faiz Daniel bin Muhammad Nijam. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nampak tak ustaz muka saya? Nampak, alhamdulillah. Tak nampak. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Daniel Muhammad Nijam dari kelas 5 Ibnu Sina akan mendeklamasikan sebuah sajak yang berjudul Guruku, khas bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah Menengah Agama Chuah bagi tahun 2021. Guruku, kau penyuluh hidupku, menerangi alam ini. Kau kuanggap sebagai ibu bapaku. Wahai guruku, kau ibarat sebatang lilin menerangi alam kegelapan. Kau sanggup membakar dirimu, wahai guruku. Kau insan mulia, membimbing dan mendidik daku. Kaulah insan yang kusanjungi. Guruku, segala baktimu akan kubalas dengan kejayaanku. Akan kubuktikan kepadamu, wahai guruku. Ya, terima kasih. Tanya. Terima kasih Faiz Daniel di atas deklamasi sajak. Masya Allah, setiap bait-bait yang dituturkan daripada sajak tersebut amat menyentuh hati. Masya Allah, memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan yang sangat besar kepada guru. Selain mereka mempunyai ibu bapa di rumah, bahkan kitalah ibu bapa mereka di sekolah, yang mana baik buruk mereka adalah hasil daripada didikan kita sebagai seorang guru juga. Masya Allah. Terima kasih Faiz. Insya Allah, lepas pada mana kami dengar lantunan sajak yang telah dideklamasikan oleh Faiz Daniel, insya Allah guru-guru sekolah menengah agama Chuah akan sentiasa terus bersemangat untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak sekolah menengah agama Chuah. Insya Allah. Baik. Sajak pun dah, nyanyian pun dah, dan untuk yang seterusnya adalah alunan syair, yang mana insyaAllah dengan segala hormatnya menjemput adik Camelia Patricia binti Muhammad Hairuddin bagi alunan syair khas untuk barisan guru-guru sekolah menengah agama Chuah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah sebuah syair yang bertajuk Guruku Adiwiraku. Tuturmu lembut, indah sekali, umpama sejuknya air di kali. Guruku hebat semenjak azali, jadikan pedoman kan ku amali. Telah kedengar tegas suara guruku itu bijak bicara. Gerak gerinya laksana perwira, dialah guru pengubat lara. Sementelah guru
bijak bestari. Isi nasihatmu kan ku dengari. Tersemat kuku di sanubari. Agar muridmu pecati diri. Pekerti mulia ajaran agama. Guruku ustadku orang yang sama. Walaupun ilmu sebesar hama. Ku sanjung tinggi selama-lama. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Kamelia Patricia. Terima kasih di atas alunan syair. Untuk pengetahuan semua barisan guru-guru, untuk pemilihan syair ini saya merujuk kepada guru bahasa Melayu, Cikgu Azli. Cikgu Azli, terima kasih Cikgu Azli. Sama-sama. Saya pernah jumpa budak itu juga. Pernah jumpa lagi tu. Kalau syair tadi tu, syair tu ada versi dia ke? Sebab saya kalau syair, saya ingat syair yang dulu-dulu je. Tak tahu pula syair lagu dia. Banyak. Oh, banyak. Syair tu banyak Ustaz Syaib, ya. Tapi salah satu dia ada yang syair Burung Punggok, syair Siti Zubaidah, syair Batu Belah, syair tu je. Ha. Banyak lagi lain-lain tu. Ya. Okay. Tapi dia baca tu, saya kena kaji baik-baik, saya tengok sebab dia banyak sangat. Jadi maksudnya syair ni banyak taranum dia lah. Ya, macam tu lah. Okey. Sebab saya tahu satu lagu je. Saya memang tahu satu lagu je, cikgu Azli. Lagu apa? Lagu tak tahulah. Ni cuba cikgu Azli dengar. Tuturmu lembut. Indah sekali. Umpama sejuknya air di kali. Itu lagu apa pula Cikgu Azli? Syair Siti Zubaidah. Masya Allah. Tapi saya sedapnya Ustaz Syaib. Boleh lah. Terima kasih Kamilia Patricia di atas alunan syair yang telah dialunkan kepada kami guru-guru Sekolah Menengah Agama Cuah. Kami amat menghargai. Insya-Allah mudah-mudahan alunan tadi menjadi satu semangat kepada kami untuk terus komitmen dalam menjalankan amanah kami kepada anak bangsa, insya-Allah. Baik, untuk agenda yang seterusnya, saya menjemput wakil-wakil daripada setiap kelas barisan anak-anak kita, barisan anak-anak kita, wakil setiap kelas, iaitu bermula daripada 1 Ibnu Khaldun dan hingganya 5 Ibnu Sina. Jadi insyaAllah untuk pertamanya, saya menjemput adik Amsyar Nurhai daripada 1 Ibnu Khaldun untuk menyampaikan ucapan sempena Hari Guru kepada barisan guru-guru Sekolah Menengah Agama Cuah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ada tak Amsyar Nurhai? Amsyar tak ada? Amsyar ada tak? Dah bagi nama dah semalam. Satu Ibnu Khaldun kan? Kalau Amsyar tak ada, penolong ada? Penolong ketua kelas? Penolong ketua kelas apa? Penolong ketua kelas? Kalau tak pun siapa-siapalah wakil daripada tingkatan satu Ibnu Khaldun. Internet habis. Okey, kalau macam tu orang lain lah. Orang lain okay, daripada. Saya berpindah kepada satu Ibnu Sina dulu boleh? Boleh juga, boleh. Okey, maknanya satu Ibnu Khaldun, saya minta untuk penolong
untuk prepare ucapan, untuk membuat persiapan sikit, ucapan sikit saja untuk sempena hari guru ni. InsyaAllah nanti Ustaz akan kembali semula kepada satu Ibn Khaldun. Baik, seterusnya menjemput Adik Ilham Naqiyuddin daripada satu Ibn Sina. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Ustaz. Buka kamera Ilham. Mana satu Ilhamnya ni? Tak nampak ni. Ilham mana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kelas 1 Ibnu Sina ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru sekolah menengah Gembur Tua. Terima kasih kerana mengajar kami tentang adab dan ilmu sehingga kami menjadi orang yang berguna. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Adik Ilham Naqiyuddin. InsyaAllah Ustaz yakin barisan guru-guru akan sentiasa mendoakan untuk anak-anak sekolah menengah agama Chua. Baik, untuk seterusnya wakil daripada dua Ibnu Khaldun iaitu Adik Amira. Dipersilakan Adik Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Kamera buka Amira. Kamera Amira. Saya guna laptop Ustaz. Kamera saya tak dah rosak. Okey, okay, saya kena rosak. Saya wakil daripada kelas 2 Ibn Khaldun ini mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru sekolah menengah agama Chua kerana berkorban masa mengajar kami walaupun secara atas talian. Kami memohon maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun ada mengguris hati guru-guru. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Amira, suara macam pembaca berita lah Amira. InsyaAllah amin, pembaca berita pada masa akan datang insyaAllah. Insya mengulas isu-isu Palestin insyaAllah. Amin. Terima kasih Amira di atas ucapan wakil daripada dua Ibn Khaldun. InsyaAllah kami guru-guru sentiasa memaafkan, sentiasa mendoakan buat anak didik kami insyaAllah. Allahumma amin. Baik, seterusnya dijemput Adik Amar Taqiyuddin daripada dua Ibnu Sina. Dipersilakan. Amar Taqiyuddin. Ada Amar Taqiyuddin? Amar Taqiyuddin? Tak ada. Ataupun wakil daripada dua Ibnu Sina? Tak ada. Baik, Ustaz berpindah kepada tiga Ibnu Khaldun iaitu Ustaz menjemput Adik Irfan Haikal untuk memberi ucapan sempena hari guru. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Irfan Haikal. Boleh dengar? Dengar Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Haikal daripada tiga Ibnu Khaldun ingin mengucapkan selamat hari guru untuk semua guru-guru sekolah menengah agama Chua yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Orang hebat boleh melahirkan beberapa karya bermutu. Akan tetapi guru bermutu boleh melahirkan ribuan orang hebat. Terima kasih Cikgu kerana memberi kami ilmu pengetahuan dan mendidik kami dengan baik dan yang Cikgu bagi kepada kami. Kami mohon maaf atas kesalahan yang telah kami buat kepada Cikgu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Irfan Haikal. Masya Allah. Terharu dengan ucapan. Dengar ucapan daripada Irfan Haikal, Masya Allah. Kami barisan guru-guru, apa lagi yang kami nak melainkan kami melihat kejayaan anak-anak didik kami. Tidak apa yang kami inginkan, tidak ada balasan yang kami inginkan melainkan daripada kejayaan antum, kecemerlangan antum dalam pada mana kalian menjalani sebuah kehidupan baik di dunia dan juga baik di akhirat insyaAllah. Allahumma amin. Terima kasih Irfan Haikal. Baik, untuk seterusnya Ustaz menjemput Nur Awatif dari wakil daripada tiga Ibnu Sina. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ustaz. Ya. Ya.
Awatif tak boleh masuk, ustaz saya ganti. Ah boleh boleh boleh, dipersilakan. Saya boleh boleh boleh, dipersilakan. Dipersilakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil tingkatan 3 Ibnu Sina ingin mengucapkan selamat hari cikgu. Cikgu umpama lilin yang menerangi dalam kegelapan, yang menjadikan kami insan yang mengenal Tuhan. Semoga segala kebaikan yang telah dicurahkan menjadi asap untuk para guru kesyurga, dan semoga usahamu yang murni akan melahirkan insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Pergi ke sawah menanam padi, pulang ke rumah lewat petang. Jasa cikgu sentiasa di hati akan sentiasa kami kenang. Selamat hari guru cikgu. Terima kasih. Zain Safwan, insya-Allah terima kasih di atas kenangan dan ingatan. Dengan doa pun alhamdulillah dah kami syukur sangat-sangat bila anak didik kami mendoakan akan kesejahteraan barisan guru-guru sekolah menengah agama Chuah. Terima kasih Zaim. Insya-Allah untuk yang seterusnya, ustaz menjemput Muhammad Afif daripada 4 Ibnu Sina. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afif ke Adli ni? Oh Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penindik yang dikasihi sekalian. Tanpamu, siapalah kami? Berucapnya saya Muhammad Afif bin Zaharul hari ini untuk menyampaikan ucapan sebagai tanda penghargaan kami buat para penindik yang dikasihi sekalian. Tanggal 16 Mei setiap tahun, warga pendidik akan meraihkan sambutan Hari Guru. Hanya ingin mengatakan betapa kami bersyukur telah menjadi muridmu. Mungkin kecil fizikalnya, tetapi tetap besar peranannya. Guru mempunyai peranan yang penting dalam mendidik semua insan agar menjadi manusia yang berguna untuk negara dan bangsa. Tentumu, siapalah kami yang serba kekurangan ini. Terima kasih kerana mengajar kami tentang adab dan ilmu sehingga kami menjadi orang yang berguna. Saya akhiri ucapan dengan serangkap pantun. Bunga melati, bunga kemboja, harum mewangi di ruang tamu. Jasa guru tidak terkira mendidik kami tanpa jemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afif di atas ucapan yang diberikan. Masya-Allah, seronok kan? Sama juga kita yang cikgu-cikgu yang dah berkeluarga, ada anak, kadang-kadang suka tengok bila anak membesar depan mata kan. Tapi bila kita diberi peluang untuk melihat anak-anak didik kita membesar di depan mata kita, masya-Allah. Saya masuk sekolah menengah agama Chuah, Afif masa tu baru tingkatan 2, tapi alhamdulillah tingkatan 4 dah, masya-Allah. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk melihat pembesaran anak didik kita, masya-Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jariah kepada barisan guru-guru. Terima kasih Afif. Insya-Allah untuk seterusnya, ustaz menjemput Muhammad Imran. Muhammad Imran wakil daripada 5 Ibnu Sina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Hasanul bin Muhammad Ali, wakil dari kelas 5 Ibnu Sina, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru sekolah menengah agama Chuah. Tahun ini merupakan tahun terakhir kami di sekolah menengah agama Chuah. Kami berharap kami dapat mencipta pelbagai kenangan manis dengan guru-guru di sini supaya kami dapat mengimbaunya kembali selepas kami tamat persekolahan sebagai pengubat rindu. Terima kasih atas segala ilmu yang kau curahkan kepada kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati setiap usaha kalian. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Imran di atas ucapan tadi. Masya Allah. Terima kasih Imran. Dah tahun akhir dah Imran Pada asal masuk sekolah menengah agama Chuah, pendiam aja. Tapi bila hari sukan, the true color is coming. Masya Allah. Terima kasih penceria bagi kami di sekolah menengah agama Chuah, Imran.
masya-Allah. Okey, mudah-mudahan kami doakan, barisan guru-guru doakan, mudah-mudahan Imran dan sahabat-sahabat SPM tahun ini walaupun menghadapi cabaran belajar dalam PDPR tetapi akan terus cemerlang dalam peperiksaan SPM akan datang insya-Allah. Allahumma amin. Baik. Alhamdulillah, itulah barisan wakil-wakil pelajar daripada setiap tingkatan yang mana mereka telah memberi ucapan setulus hati mereka dalam pada mana mereka ataupun mereka menulis ucapan tersebut. Ketahuilah bahawa wahai guru-guruku yang kusayangi, adalah itu adalah usaha mereka, effort mereka untuk menyampaikan intipati hati mereka kepada barisan guru-guru sekolah menengah agama. Mudah-mudahan dengan persiapan mereka dalam menyediakan ucapan tersebut menjadi semangat kepada kita, menjadi satu jariah kepada kita untuk terus menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaiknya. InsyaAllah. Ustaz, Amsha dia nak berucap. Ya. Ustaz. Okey, dipersilakan Amsha. Okey. Amsha? 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 Amsha ada kan dalam Google ni? Dalam GM ni? Tadi dia mesej. Saya wakil. Ya, Amsha. Saya wakil Amsha. Wakil Amsha. Okey, okey. Silakan. Siapa nama tu? Siapa nama? Putri Balkis ya? Putri Balkis. Okey. Okey. Putri boleh buka kamera, Putri? Tu dia. Okey. Saya Aiputri dari wakil kelas 1 Ibnu Khaldun. Ingin mengucapkan selamat hari guru, buat guru-guru semoga diberi kesihatan yang baik. Dan semoga semangat untuk mengajar kami sebagai anak didik. Dan selamat hari guru buat cikgu-cikgu semua. Terima kasih Putri Malki. Terima kasih. Alhamdulillah. Wakil daripada dua Ibnu Sina ada tak? Wakil daripada dua Ibnu Sina? Sepatutnya Ammar Taqiyuddin tapi tak ada pula, tak nyahut pula. Wakil daripada dua Ibnu Sina? Penolongnya Ainul. Ainul ada tak, Ainul? Ada tu. Ibnu Sina tak ada ya? Boleh saya teruskan agenda yang seterusnya? Teruskanlah Ustaz. Teruskanlah. Tak ada lagi kot dua Ibnu Sina berucap. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada anak-anak Sekolah Menengah Agama Cua di atas ucapan yang diberikan kepada barisan guru di Sekolah Menengah Agama Cua. Jadi untuk seterusnya akan ada satu persembahan multimedia bagi anugerah tahun guru tahun 2021 oleh Barisan Pengawas Sekolah Menengah Agama Cua. Diminta untuk Ustazah Izni boleh tak untuk present video tersebut, sebab saya nak download tak boleh lah daripada WhatsApp ni. Saya cuba ya Ustaz. Okey. Boleh ke Ustazah Izni? Saya tengah ni sebab telefon ni saya guna telefon lain. So saya Okey, saya try sekejap. Alright. Saya try. Okey, boleh nampak tak? Nampak.
Boleh nampak tak kat skrin? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okey, sekejap tu sebelum tu boleh dengar tak sekejap eh? Boleh berdengar? Boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Okey. So, saya sini saya teruskan eh. Kursi okay. Saja. Okey. Sorry. Okey, baik. Ini adalah hasil daripada video oleh Barisan Pengawas Sekolah Menengah Agama Chuah bagi Anugerah Guru tahun 2021. Okey, baik, alhamdulillah itulah anugerah guru tahun 2021, alhamdulillah. Sebenarnya anugerah tersebut sebenarnya saya pandang dari satu sudut yang mana sebenarnya kita barisan guru-guru ini adalah saling melengkapi sebenarnya kan. Saling melengkapi. Ada guru yang tegas, ada guru yang lucu. Tak ada guru yang tegas macam mana nak bentuk peribadi yang baik. Tak ada guru yang lucu seperti Cikgu Azli, bagaimana mungkin hari-hariku berjalan dengan baik. Ya tak Cikgu Azli? Memang suara cikgu je lah dengan saya kat sekolah tu. tak ada guru penyayang seperti Ustazah Izni. Tak ada guru yang kreatif macam Cikgu Kak Izan, Masya Allah. Guru berdedikasi seperti Puan Maimun, Masya Allah. Sebenarnya saya tengok dari satu sudut, inilah barisan guru-guru sekolah menengah agama Chuah yang saya rasa saling melengkapi di antara satu dengan yang lain dalam pada mana mengukuhkan produk-produk daripada sekolah menengah agama Chuah. Jadi tahniah buat guru-guru, perkara tersebut adalah sekadar untuk pada mana menjadi satu inspirasi kepada setiap barisan guru-guru untuk terus cemerlang dan berdedikasi pada masa akan datang. Terima kasih kepada Adik Amirul untuk pengetahuan guru-guru. Video tadi adalah hasil daripada ketua pengawas kita. Ketua pengawas. Kita tak nampak lah. Kita guru apa? Guru menyebok je. Ada Kak Ita. Nak tengok lagi sekali ke? Macam ada request. Guru aktif. Ha, Kak Ita, cikgu guru aktif Kak Ita. Aktif apa? Mekak je. Aita. Guru aktif, insyaAllah. MasyaAllah, guru aktif. Jadi insyaAllah. Terima kasih kepada Adik Amirul. Amirul Samsuri yang mana walaupun disuruh untuk buat video dalam masa singkat, tapi alhamdulillah hasilnya kreatif anak didik kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dengan berakhirnya persembahan video tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini insyaAllah. Bunga melati
bunga kemboja harum mewangi di ruang tamu. Jasa guru tidak terkira mendidik kami tanpa jemu. Burung kedidi di tepi perigi menyusur lalu mencari makan. Guru sentiasa di hati, moga hidup sejahtera dan aman. Saya yakin inilah doa-doa yang sentiasa ada dalam hati-hati anak didik kita. Mudah-mudahan ianya menjadi satu doa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kepada barisan guru-guru dan kaki tangan sekolah menengah agama Cuah. InsyaAllah. Allahumma amin. Di atas dahan, burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Maka dengan akhir pantun tadi, maka berakhirlah majlis bacaan Yasin dan sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Menengah Agama Cuah tahun 2021. Saya Muhammad Shu'aib bin Sangkra, selaku pengerusi majlis pada hari ini, ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan kemaafan di atas tersilap kata, terkasar bahasa dalam mengendalikan program pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita bersama, boleh tak anak-anak untuk buka kamera sekejap? Cikgu Jamilah, boleh kita screenshot sekejap gambar? Okey, untuk anak-anak semua buka kamera. Okey, anak-anak buka kamera. Ah, ni kenangan kita ni. Haa, nampak gambar semua. Ah, kenangan kita ni. Ah, semua buka kamera. Semua saya rekod tau sesi pagi ni. Ah, nanti saya upload dekat YouTube. Ah, kejap. Okey. Boleh tak buka kamera? Okey, mana anak-anak yang lain? Okey. Hai Sophie, hai Faiz. Boleh. Hai Ismahani, hai Camelia. Siapa ni? Okey, ready semua, standby. Dalam kiraan tiga ya. Yang ketiga tu cikgu screenshot, okey. Okey, steady semua, ready. Satu. Kejap. Okey. Artis nak bergambar. Okay. Tak pakai foundation lah tu. Kantoi. Okey. Kejap. Okey. Okey, ready semua? Satu. Boleh. Tiga. Okey, sekali lagi. Saya nak simpan gambar ni dekat Telegram jap. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. So, hanya ada berapa, sebab saya bila screenshot ni, kalau change layout tu, dia hanya tile ni sampai 50 je. So, harap faham ya, tak semua akan masuk dalam screenshot saya. Nasib lah. Dia tak keluar semua tau. Jadi siapa yang dapat je lah nanti. Okey, tak apa. Tapi sebenarnya kehadiran kita, Terima kasih banyak Ustaz Syuib, Ustaz Zaizni. Bila makan nasi minyaknya Cikgu Hafizawi? Rasa macam tak ada makan nasi minyak kan? Tiba-tiba tak nak balik dah. Itu sejak kakak dia, saya tengok background, saya tahu dah kat kampung. Bye. Terima kasih. Selamat hari raya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dengar Puan, saya dengar semua Syair dengar. Saya buat kerja sampai kat Puan buat apalah. Okey Puan, minta maaf ya Puan ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Miss you, you out. Rindu sangat semua. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan. Mila, batuk teruk nampaknya Mila. Itulah, nak bercakap sikit batuk. Cakap sikit batuk ni menahan je ni, menahan je. Gatal. Gatal saluran tulang. Puan main pun okey. Malam pening tak sikit? Ya, yeah, pening. Pening sikit, makan pening kau, tidur okey lah. Saya pasang lagi. Tempat cucuk tu ada rasa sakit sikit lah. Yalah, okey, mudah-mudahan lah. Okey. Insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Cikgu Hafizah, Cikgu Anis. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.